Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra Sehat, saat ini saya bersama dengan Bapak Muhari, berusia 61 tahun ya Pak ya, punya masalah dengan sakit lemah jantung. Nah, boleh nggak nih Pak diceritakan kepada Mitra Sehat, awal mulanya Bapak punya masalah itu seperti apa? Ya, tadinya Mbak, saya jalan-jalan ke Tawangmangu itu loh Mbak, itu baru sedikit aja kok sudah ngos-ngosan, periksa ke dokter itu loh Mbak, nah itu katanya kan jantung lemah. Oke, gitu. Bapak coba periksa dan ternyata jantung lemah gitu. Oke, nah pada saat itu apa yang Bapak rasakan? Ya Mbak, kalau sesak napasnya enggak, kalau kita jalan Mbak, jalan agak jauh, kira-kira ya 200-300 meter kita aja sudah kita ngos-ngosan. Nah pada saat itu Bapak mencoba pengobatan kemana saja Pak? Yang tidak pernah Mbak, saya karena kalau ke dokter sok takutnya suruh operasi, punya penyakit ini dan itu gitu loh Mbak. Dan akhirnya ketemu Soman. Nah pas minum Soman apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Ya pertama-tama ya kita telaten kelas habis satu botol itu kita agak beda gitu loh Mbak. Terus saya lanjutkan ya sampai habis 4 botol sekarang. Minumnya berapa tetes Pak waktu itu? Ya 5 kali biasanya dari anjuran Soman itu. Ya 5 tetes kali 5 kali ya. 5 tetes 3 kali sehari. Dan baru mencoba 1 botol Soman sudah ngerasain khasiatnya. Oke, tadinya nggak bisa jalan jauh, sekarang? Ya 1 kilo udah bisa, mungkin sampai sehat 2 kilo udah mampu lah. Jadi alhamdulillah sudah merasakan khasiatnya ya Pak ya, yang awalnya nggak bisa jalan jauh, sekarang sudah mulai bisa nih Mitra Sehat. Mungkin untuk Mitra Sehat yang punya penyakit yang sama pun juga bisa ya mencoba Soman, karena memang Soman berani coba berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Solo, Jawa Tengah untuk Voice of Soman, berani coba, berani sembuh.